Penyanyi internasional legendaris Ronan Keating bakal konser di Indonesia pada 18 Agustus 2023 di Jakarta. Untuk menghibur penggemarnya, penyanyi kelahiran 3 Maret 1977 itu akan berkolaborasi dengan penyanyi dalam negeri Putri Aryani. Ini bukan kali pertama Ronan Keating berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia. Sebelumnya, penonton If Tomorrow Never Comes itu juga sudah beberapa kali berkolaborasi dengan musisi tanah air seperti Judika, Rosa, Delon, dan Raisa. Saat menghadiri The Weekly Brief with Sandiuno secara virtual, Ronan mengaku sangat antusias untuk segera bertemu para penggemar di Indonesia. Hey Putri Aryani, it's Ronan Keating here, and I'm very excited that you will be my opening act at the Grand Ballroom Pullman in Jakarta. I cannot wait to see you, and hopefully we'll get to sing a song together. Thank you so much. God bless. Bye bye. Sejak kedatangannya ke Indonesia bersama Boyzone di tahun 1994 dan 1995, dia mengaku selalu mendapatkan sambutan hangat. Terkait rencana kolaborasinya dengan Putri Aryani, Ronan Keating mengaku sangat antusias. Ia mengetahui sosok Putri Aryani ketika mendapatkan Golden Buzzer di ajang America's Got Talent beberapa waktu lalu. Ronan pun menjanjikan performa maksimal dengan deretan lagu-lagu hitsnya, baik dalam karir solonya maupun bersama Boyzone. Seperti No Matter What, Baby Can I Hold You, Isn't It a Wonder, When You Say Nothing at All, If Tomorrow Never Comes, dan lainnya. Sudah tak sabar menantikan penampilan Ronan Keating?